Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Hari ini aku mau ajak kalian ke Sai Ramen yang ada di Bogor. Bener gak tuh namanya Sai Ramen? Sai. Ya itulah pokoknya namanya. Aku datang ke Bogor bela-belain karena kabarnya ramennya itu seriusan enak banget. Ketika kita masuk, kita langsung disuruh order. Nah, di sini kabarnya yang enak itu adalah chicken chasu ramen yang basicnya. Satu porsi sekitar 30-40 ribuan. Nah, ini karena kita pengen cobain, kita pesen itu dan gyozanya. Beneran enak gak ya? Pesan Ocha, Ochanya bisa refill dan bisa ambil sendiri sepuasnya. Lalu setelah itu kita bisa bayar. Bayarnya bisa pakai e-wallet ya, atau juga bisa debit juga bisa. Setelah order tinggal tunggu deh. Nah, ini aku ajak keliling dulu. Tempatnya tuh gak terlalu besar ya. Ini dapur ada di tengah gini, lalu area pinggirannya seperti ini. Jadi banyak juga yang ada di belakang gitu ya. Mungkin kalau rame-rame itu pada di belakang tuh bisa. Setelah cari tempat duduk yang PW, kita tinggal nungguin deh. Nanti nama kita akan dipanggil untuk ngambil pesanan kita. Jadi ngambil sendiri ya guys ya. Asik banget ya, tempatnya juga cukup adem kok. Jadi cukup nyaman untuk makan di sini. Padahal aku kesananya pas tengah hari bolong loh guys. Oke, namanya muncul dipanggil. Ini adalah tampilan gyozanya. Wah, satu porsi ada 5. Standar ya 5 ya. Ini tuh pas lagi aku cobain kemarin. Yang bikin enak tuh bumbu yang di pojok itu tuh guys. Gak tau aku tuh jujur gak tau namanya apa. Berikutnya ramennya juga langsung jadi gak lama. Nah, ini tampilan ramennya. Jadi dia ada daging ayamnya, ada jagungnya, ada norinya. Nah, kita bisa racik sendiri sambelnya disediain. Jadi benar-benar di sini mah self service ya guys. Yuk kita cobain. Wah, nggak sabar guys. Wah, ternyata enak banget guys, gyoza serta kuah ramennya. Itu seger, terus gak terlalu asin. Ih, pas deh. Ini benar pesannya yang original. Ini gede banget. Coba lihat pesannya. Sama hidungnya gede enak. Gede ayam. Gede ayam guys. Ini sebenarnya tuh shell gitu. Tadi ada pilihan yang lebih kecil lagi tuh Pak. Warnanya merah, sekarang udah jadi merah. Ini kan putih. Mantap loh. Akhirnya kemarin kita coba racik lagi gitu ya guys ya. Ditambahin segala macam bumbu, cabai, jadi biar lebih agak pedes sih. Dan itu ternyata setelah diracik malah makin mantap. Wow. Asli ya, pokoknya aku mah pasti bakalan balik lagi ke situ. Karena emang sebenarnya enak banget ramennya, kuahnya juga enak. Udah gitu konsepnya juga ya ala-ala ramen bar, kayak yang beneran di Jepang gitu, guys. Wow. Tenang, di sini tuh udah terjamin halal ya, guys ya. Udah gitu kabarnya kokinya itu beneran dari Jepang langsung loh. Kalau kamu pecinta beef di sini nggak ada. Di sini ramennya semuanya adalah ayam. Jadi ya udah nikmatin aja.
enak kok, tetap enak. Nah ini aku videoin area sekitar barnya ya, banyak banget stiker-stiker lucu di ala-ala Jepang gitu. Dan juga selama aku makan juga diputerin lagu-lagu Jepang, jadi kayak beneran aku tuh ke Jepang gitu. Kemarin aku pesan ramen, gyoza dan minum itu habisnya sekitar 70 ribuan per orang. Jadi menurut aku tuh worth it banget karena emang rasanya enak. Kurang lebih kayak gitu aja video aku di Saya Ramen hari ini. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah. Assalamualaikum.